Korban akibat terjangan tsunami diperkirakan akan terus bertambah. Mengingat pencarian korban masih terus dilakukan di negara-negara yang diterjang badai tsunami terganas dalam 40 tahun terakhir. Sampai sejauh ini jumlah korban tewas di 7 negara di Asia sudah melampaui 14.000 orang. Korban gempa bumi disertai gelombang pasang atau tsunami ini telah mencapai angka 14.000 orang. Di Sri Lanka, korban tewas mencapai 5.000 orang dan 1.538 orang terluka. Informasi ini disampaikan oleh petugas penyelamat Sri Lanka dan pemberontak Macan Tamil. Di India bagian selatan, korban tewas mencapai 4.278 orang. Korban terbanyak ditemukan di negara bagian Tamil Nadu, Andaman, dan Kepulauan Nikobar. Ribuan korban tewas diantaranya adalah anak-anak. Di Thailand, jumlah korban yang tewas telah mencapai 431 orang. Diperkirakan jumlah korban tewas dapat mencapai 1.000 orang. Sedangkan jumlah korban luka-luka mendekati angka 5.000 orang. Mereka kebanyakan ditemukan di Phuket yang tengah ramai-ramainya dikunjungi wisatawan. Di Pantai Patong dekat Phuket, terjangan ombak berhasil direkam seorang juru kamera amatir. Seperti terlihat dalam rekaman video, ombak pertama disusul oleh ombak kedua yang lebih besar. Ombak raksasa itu segera menyapu kawasan wisata tersebut dan menenggelamkan serta menghancurkan sejumlah bangunan. Kami ingatkan kembali saudara, keinginan Anda untuk membantu korban musibah ini dapat Anda salurkan melalui pundi amal SCTV di nomor rekening yang ada di layar televisi Anda.